fil kulli jasad. Kalimah Allah itu penuh zahir dan batin kita, serap menerusi kulit kita, daging kita, darah kita, tulang kita, urat-urat kita, sum-sum kita, seperti serapnya air di dalam kain yang direndam. Macam mana bila air direndam tidak ada ruang kain itu yang tidak diserapi air, maka begitulah zikir katifatu kulli jasad, zahir dan batin orang itu dipenuhi dengan kalimah Allah. Jadi orang seperti ini bila dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim, betullah dia dengan nama Allah. Orang lain yang tidak berzikir, mungkin suaranya lebih sedap, makhraj hurufnya pun lebih sedap, lebih betul. Ya, baca juga Bismillahirrahmanirrahim cuma di lidah. Seluruh anggotanya tidak ada, zahir batinnya tidak ada, hatinya, dalam hatinya, wallahu a'lam.